Untung saya datang tepat waktu. Jadi Pak Dhani sama Eyang belum berangkat ya? Eyang memang begitu. Eyang selalu bilang, saya ini bukan siapa-siapa, Dhani. Saya nggak usah dijemput. Saya bisa datang sendiri. Eyang memang luar biasa ya, Pak Dhani. Dalam mimpi Eyang, Nastella berdiri di tempat yang tinggi, menggunakan gaun kuning keemasan, dan Nastella dikelilingi ribuan orang. Tapi kemudian datang seorang pria. Dia menggunakan baju hitam. Dia menerobos dari kerumunan orang-orang itu dan menarik gaun Nastella. Nastella pun hampir jatuh. Dan gaun Nastella nyaris robek. Kemudian datang seorang wanita juga menggunakan baju hitam. Dia membantu pria itu menarik gaun Nastella agak sobek. Ada apa, Nastella? Stella jatuh cinta ya sama teman main Stella. Shooting stripping setiap hari, ketemu setiap hari dari pagi sampai malam. Awalnya cuma ngobrol-ngobrol biasa aja yang. Tapi semakin lama rasa itu tumbuh. Stella gak nyangka kalau Eyang bisa punya firasat. Terus terang, Stella akui. Stella jatuh cinta sama Mas Robi. Namanya Robi, Eyang. Cinta itu anugerah, Stella. Tapi Mas Robi itu udah punya istri, Eyang. Stella gak tahu harus gimana. Beberapa kali Stella pengen banget cerita sama Eyang. Tapi Stella takut. Stella takut Eyang marah. Stella gak tahu harus gimana, Eyang. Stella buntu. Satu hal yang harus Stella ingat. Semua popularitas dan ketenaran Nastella ini tidak bisa didapatkan dalam satu malam. Penuh perjuangan, berdarah-darah, jatuh bangun. Di industri sinetron itu, banyak melibatkan pekerja. Mereka menggantungkan kran rezekinya di situ. Semua orang. Mulai dari yang bawah sampai yang paling atas. Mereka bekerja sekuat tenaga. Memberikan yang terbaik. Demi karya. Demi kepuasan penonton. Rating berapa sekarang sinetron Nastella? Rating 3, Eyang. Alhamdulillah, semakin disukai penonton. Kalau nanti hubungan Nastella dan Robi diketahui fans, semua perjuangan, doa, dan kerja keras semua orang itu akan hilang seketika. Kalau apinya sudah besar, sulit untuk dipadamkan, Nastella. Iya, Yang. Stella akan menghentikannya.